Inilah dia pemain dari Portabor 42. Il kulit sudah review baca satu angka dari Portabor 42. Mampu gak dia menambah poin? Pimpinan Bos Ririt. Kita tunggu saja. Lepas kembali. Di Portabor 42. Kita tunggu saja. Lepas. Keras sekali pukulannya. Akan mencoba menembus pertahanan Putra Agung yang berasal dari Batu Putih ini. Jaya. Siap-siap ambil aja kancah. Kulit sudah ditiup. Bola di otak atik di tangan Omot Kawit. Oh sayang melekat. Bola diturunkan oleh Portabor 42 kali ini. Merupakan besutan dari Bos Ririt Abdullah. Dari Desa Batang Batang Daya kita Batang Batang. Kita tunggu saja. Sembari dia mencari celah, mampukah menerobos pertahanan dari Rahmat Agung Jaya? Kita tunggu saja. Pegangi dia bola dengan fokus sekali Brit Suradiyo. Kita tunggu saja lama dia. Cepret. Mati gerak dari Putra Jaya tadi di lapangan satu kali ini. Bang Lon dari Portabor 42 merupakan pemain senior. Lepas dia mencoba menerobos ke belakang. Namun sebaik belum sempurna karena kena jari satu saja. Maka Jaya masih blocking bola, belum melupakan kedudukan untuk menjadi spiking bola. Kita tunggu saja. Lalu menabung tinggi di bagian kiri sehingga bola di Rahmat Agung Jaya kali ini peluit sudah ditiup. Masih blocking bola dia, belum merubah kedudukan. Kita tunggu saja, lepas sudah. Sayang kali ini, kita tunggu saja. Peluit sudah ditiup, lepas. Masih dengan bola bundar hitam di pegangnya. Lepas sudah dia mencoba ke belakang. Oh, dan Rahmat Agung Jaya kali ini kulit sudah ditiup. Usianya cukup lanjut, namun tunggu saja. Putaran kedua, sudah diangkat bola pelan-pelan. Mantap yang diraih oleh anak-anak Portabor 42. Namun jangan khawatir, karena bola itu bundar. Inilah dia, lepas sudah. Di satu dengan topi warna hitam, jenggot yang terikat di depan. Kita tunggu saja Rahmat Agung Jaya. Oh, kaki. Lepas sudah. Lapangan satu, Rahmat Agung Jaya kali ini pemain yang memang senior. Lepas sudah. Citra Unarega, kita kembali lagi ke lapangan satu. Kali ini Portabor 42. Inilah dia pemain yang cukup andal yang tadi sudah mendapatkan saweran Rp50.000 merupakan Sang Dewi Fortuna dari Portabor 42. Masih belum bisa menembus pertahanan dari di lapangan satu. Bung Ridwan lepas sudah keras juga, namun masih bentur tangan pemain depan dari anak. Speak yang kurang sempurna tentunya diperagakan oleh Putra Agung. Maka ini orang berikutnya mencoba keberuntungannya di lapangan satu kali ini. Mas Encung Aryadi merupakan pemain dari Portabor 42 kali ini. Kita tunggu saja sembari dia menirik celah-celah di mana kita kira. Lepas sudah. Waduh, juru benih. Wow, benih jorok, benih menjerah. Jorocolan sebalik fokus, sebalik unik, tapi bisa diselamatkan dengan satu kaki saja. Satu ke bulu tabungan. Ke lapangan satu kali ini, Portabor 42 Mitra Olahraga Pluit sudah ditunggu oleh Bung Roni. Kita tunggu saja, lepas sudah. Mati bagi tim Portabor 42 kali ini. Pluit sudah ditiup oleh Bung Roni. Lepas sudah, sayang sekali. Coba menambah poin yang dimiliki satu poin. Apakah kali ini bertambah? Spek keras. Namun masih nyanggut di garis depan Putra Agung. Kena latu-latu.
sobat kapan ke campok lagu-lagu ada apa? Ada apa? Ada tak jajal di lapangan satu Mas Agus kali ini pernah 4-2 mampukah dia menambah poin? Kita tunggu saja. Sombari lepas dia, sayang sekali mati ya api. Kita tolong benar dia pemain yang cukup jago untuk menembus pertahanan dari Keramat Agung Jaya. Kita tunggu saja, peluit sudah ditiup. Apakah kencang dia lepas dia ke belakang mati. 50.000 menanti Anda untuk pemain portopor. Jika Anda bisa menambah poin dari Bos Ririn, 50.000 sudah disiapkan, peluit sudah ditiup. Kita tunggu saja mampukah dia menerobos pertahanan dari Keramat Agung Jaya kali ini. Lepas dia, sayang masih bisa dihalau dengan baik. Inter Olahraga Portopor 4-2. Kita tunggu saja. Peluit sudah ditiup oleh Bung Rone. Pemain yang masih usia muda dengan kekuatan power lepas ke belakang. Satu poin. 50.000. 50.000. Dua angka kali ini di Keramat Agung Jaya kali ini. Kita tunggu apakah bisa menembus 50.000 lagi. Lepas lagi. Sayang masih membentur dada. Empat yang menyerah terakhir masih terakhir ya. Perhatian untuk Putra Agung putaran terakhir. Portopor 2 mati. Bung Roni kesempatan yang keberapa, yang terakhir juga ya, kesempatan yang terakhir untuk tim Putra Agung dan kesempatan yang terakhir untuk tim begitu juga orang yang lepas sudah masih bisa dihalau dengan baik. Aau bila tak geger tembung kata langsung orang kedua juga untuk Keramat Agung Jaya lepas sudah mati. Sepegeras namun masih menyamping sementara. Mati. Mampukah dia untuk menerobos pertahanan dari anak-anak Portopor 4-2? Peluit sudah ditiup lepas dia. Sayang masih bentur pemain depan sehingga bola dicetakkan mati. Ini masih Putra Agung orang keempat tentunya Bung Sudirolis sementara belum bisa menerobos pertahanan di depan dari Putra Jaya tentunya belum masuk. Mitra Olahraga di lapangan satu ada Keramat Agung Jaya. Hampir-hampir saja Kukuraga pemain yang selalu menebar senyumnya, jangkung dia punya wajah. Lepas sudah. Aduh nak. Para. Kita tunggu saja apakah dia bisa menerobos kali ini. Peluit sudah ditiup. Lepas dia. Lepas juga. Goreng-gorengnya. Mas, tinggal dua orang lagi untuk Putra Agung tentunya. Putra Agung tinggal dua orang menyerang lagi. Pemain senior kali ini dari Keramat Agung Jaya Pulit sudah sama-sama ditiup. Kita fokus pandangi bola. Apakah dia mampu menerobos? Lepas. Sayang sekali. Selesai.